Allah sebutin tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagian salaf ketika membaca ayat ini, dia menangis, dia berkata, "Unzuru ila Khalil Rahman," lihatlah kepada kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Bana Baitur Rahman, dia membangun rumah Allah. Bi amri minar Rahman, karena diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu ar-Rahman. Kemudian dia masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh Nabi Ibrahim bangun Ka'bah siapa? Allah. Untuk membangun rumah Allah terbaik di dunia. Dan ketika itu belum ada rumah-rumah Allah mungkin. Untuk rumah Allah mungkin yang pertama, yang terbaik di dunia, yang akan menjadi pusat orang datang ke situ seluruhnya, seluruh dunia. Ya. Perintah bukan perantara, langsung Allah perintah. Dan bangun rumah tersebut benar-benar berat, tidak mudah. Makanya Ibrahim datang kepada Ismail, dia mengatakan, "Ya Ismail, inna Allah qad amarani bi amrin, hal tuti'uni, hal tu'inuni?" Wahai anakku Ismail, sungguhnya Allah telah perintahkan aku dengan suatu perintah. Kau bantu aku, wahai anakku, kata Ismail, aku bantu engkau. Allah telah perintah kita bangun Ka'bah di sini, bangun rumah Allah. Maka mereka berdua kerjasama, ayah dan anak, luar biasa. Membangun Ka'bah bukan perkara yang mudah. Mereka pergi ke gunung-gunung, ke tempat batu, mereka pahat batu tersebut. Jadi kotak mereka pikul, kemudian mereka bawa dari tempat yang jauh menuju lembah. Biwadin ghairi dzara'in, lembah yang sekarang di ada Ka'bahnya, itu mereka susun. Yang enggak sembarang batu, mereka pahat, mereka susun. Berdua saja, enggak ada orang ketiga. Ketika Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim mendatangkan makam Ibrahim, tempat pijakan, sehingga dia pun naik di atas pijakan tersebut. Kemudian dia mengambil batu yang dioffer oleh Ismail kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim susun. Sehingga jadi Ka'bah yang indah, tempat beribadah. Ini pekerjaan berat. Namun mereka ketika membangun Ka'bah, mereka berdoa, berdua-dua berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Mereka tidak pede, tidak mengatakan, yang bangun Masjidil Haram siapa? Kita yang bangun. Tidak ada yang bantu, cuma saya dan Ismail saja. Ibrahim tidak ngomong begitu. Ya. Kamu masjid cuma kecil-kecil sudah sombong. Namanya juga dengan nama bapakmu lagi. Atau nama kamu dipasang situ. Nabi Ibrahim. Yang perintah Allah langsung. Dan dia kekasih Allah. Namanya kekasih. Ya, kemungkinan besar diterimalah. Ibrahim kekasih Allah. Dia melakukan amal soleh. Kalau mungkin kita mau lancang, kita bilang pasti diterima. Itu tidak. Kalau Ibrahim tidak diterima, siapa lagi mau terima amalnya? Dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dia tidak pede dan dia masih berdoa. Padahal dia kekasih Allah. Kita masih kekasih istri. Kekasih Allah, wallahu alam. Terus kita melangsung amal soleh, kita merasa pede, pasti diterima. Ibrahim alaihissalam tidak ujub dengan amal yang dia lakukan. Ismail tidak ujub, padahal kerjaan mereka kerjaan berat. Dan mereka tahu bahwasanya ini Ka'bah akan dikunjung oleh banyak manusia. Tetap mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Tidak ada ujub. Ibrahim alaihissalam. Dan dialah Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah kami dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wa junubni wa bani, jauhkanlah aku, bukan wa junubni itu jauhkan penyembahan berhala di sana, kami di sini, satu sisi yang lain. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Sehingga ada seorang, kalau tidak salah Ibrahim Taimi berkata, man ya'man, ya. Al-bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman daripada namanya kesyirikan, kekufuran, sementara Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam. Dia yang telah menghancurkan patung-patung di negerinya di Babel. Ketika semua orang kafir, dia sendiri yang beriman, salah satunya yang beriman. Dan dia menghancurkan patung-patung tersebut dan dia nekat berdialog dengan kaumnya dan dia rela dibakar oleh kaumnya, Ibrahim sendirian. Dengan tangannya lah dia hancurkan patung-patung tersebut. Dia yang datang kepada patung-patung, ketika melihat patung-patung di depannya ada sesajen-sajen, dia mengatakan, "Ala ta'kulun, wahai patung-patung, kalian tidak makan, sudah banyak makanan depan."
Kemudian dia pun pukul patung tersebut, dihancurkan. Kemudian dia diskusi sama ahlu syirik ketika itu. Sehingga mereka murka, kemudian mereka tangkap dia, kemudian mereka hendak membakar Ibrahim AS. Dan dialah kemudian setelah diusir dari, pergi dari Babil, dia pergi ke kota lain, yaitu di daerah Suriah atau di Suriah dan Turki. Maka kemudian dia berdakwah di sana, di Harran. Dia namanya Harran, itu antara Turki dengan Suriah. Di sana dia bertemu dengan para penyembah benda-benda langit. Dia diskusi dengan mereka. Dia debat mereka. Setelah dia debat semuanya, dia masih berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari apa? Kesyirikan." Kalau kita mau bilang bapak tauhid siapa? Ibrahim. Ternyata masih tidak merasa aman dari bahaya apa? Syirik. Tidak ujub dengan tauhid yang dia lakukan. Jadi dia bilang, yang ngancurin patung-patung siapa? Gua sendirian loh. Enggak. Siapa yang debat sama mereka? Siapa yang rela siap ditangkap, dibakar? Gua, siapa? Enggak ada. Tetap dia berdoa, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa? Berhala, Ibrahim alaihissalam. Dan dia Khalil Rahman, kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Muhammad disuruh ikut agamanya, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif, yang cenderung kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu pun dia berdoa agar dihindarkan daripada kesyirikan. Ini dalam Al-Qur'an. Ya. Yeah.